sangat berbeza lah di kampung halaman saya ini. Ya, semoga kedepannya perumahan di sini dan jalan perumahan di sini boleh mengikuti jejak langkah perumahan-perumahan yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan melihat suasana perumahan yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, ini daripada channel Bang Amir dan juga ST86 Official, guys ya. Kita akan melihat langsung apa yang akan kita dapat di dalamnya, bagaimana perumahan yang ada di Indonesia dan bagaimana pula perumahan yang ada di Malaysia, guys ya. Oke, langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Nah, perumahan BTN di kampung saya, okay. Watang Pone, Kabupaten Pone. Dan aduh Malu. Parah ya. Kenapa bang? Jalan di depan perumahan ini sangat berbeza sangat berbeza di Malaysia. Kalau di Indonesia sekali, jalannya guys saja, belum lagi mobilnya ya, keretanya ini yang mewah-mewah nih. Ya. Baru jalannya saja di depan rumahnya nih, masya Allah. Aspal guys, aspal ya, emang masya cantik lah. Apalagi rumahnya orang Malaysia di sini, wow, sangat-sangat fantastik lah. Memang sangat-sangat lumayan lah. Mantap ya peningnya nih. Aja ya bang ya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali di channel saya, Amir Putra. Channel ini akan sentiasa mengupload video tentang vlogger, review dan reaction, dan memperkenalkan budaya atau kebiasaan orang-orang Indonesia dan Malaysia. Dan pada video kali ini saya ingin share suasana perumahan BTN di Watang Pone, Kabupaten Pone, kampung halaman saya. Dan sedikit berbeza ya perumahan di Malaysia. Kalau perumahan di Malaysia nih, jalannya sangat-sangat cantik. Dan rumah di BTN Indonesia ini, ya kalau ditengok ukurannya ya agak tinggi lah, agak tinggi dibanding rumah di Malaysia. Okay. Tapi sayangnya ya guys, sayangnya jalan dia, waduh, parah ya, parah sangat. Dan model-model rumah di sini ya, ini ada rumah besar nih, rumah bertingkat nih. Model-model rumah di sini, setiap rumah lain model ya, setiap rumah lain model. Tapi aduh, jalannya guys, minta ampun ya. Ya, semoga kedepannya ini jalannya boleh mengikuti jalan perumahan di Malaysia seperti ini guys. Wow, memang fantastik lah. Dan ya, rumah teres di Malaysia macam ini ya modelnya ya guys. Ya, macam ini modelnya. Tapi jalannya memang mantap lah, memang terbaik lah. Dibanding dengan jalan perumahan di kampung saya ini, aduh, sangat parah guys. Dia paving ini guys, ada paving. Dan di video saya sebelumnya saya juga pernah share lah perumahan dan jalan perumahan di Malaysia ya seperti ini. Saya sudah save, sudah share, sudah upload di channel saya. Teman-teman boleh tengok di situ. Ini terbengkalai. Masya Allah, memang sangat fantastic lah, memang sangat luar biasa lah. Perumahan dan jalan perumahan di Malaysia ini guys, sangat berbeza lah di kampung halaman saya ini. Ya, beginilah keadaannya, suasananya. Terima apa adanya, bersyukurlah yang sudah punya rumah, kereta, sangat bersyukurlah. Ya, semoga kedepannya perumahan di sini dan jalan perumahan di sini boleh mengikuti jejak langkah perumahan-perumahan yang ada di Malaysia. Oke, guys, yang baru melihat channel saya ini, tolong supportnya ya.
dengan subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang unik yang akan datang, insyaallah. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Pak. Terima kasih karena sudah mendukung channel ini, dan terima kasih sudah menonton channel ini. Walaupun saya akui video-video yang ada di dalam channel saya masih banyak kekurangan, penyampaian pun masih kadang-kadang tak tepat, oleh itu maafkan saya. Dan apa yang kurang, apa yang kurang tepat di dalam video saya ini ataupun ulasan saya, sahabat-sahabat boleh komen di bawah ya. Insya Allah saya akan terima dengan hati terbuka. Dan komen-komen sahabat-sahabat itulah yang saya tunggu-tunggu. Nah, beginilah rumah BTN ya guys. Kalau di kampung saya ini adalah rumah BTN. Ya, beginilah. Setiap rumah lain model ya. Setiap rumah lain model, lain cat dan lain pagar. Ya. Iyalah. Agak unik juga ya. Punya selera. Tapi aduh, sayang sekali ya guys. Jalan di depan rumah ini aduh parah. Parah sangat. Walaupun sebenarnya jalan perumahan di kampung saya ini tidak begini semua, tapi mungkin kebetulan akak saya ini, masya Allah, ada kereta Honda Brio guys. Siapalah punya ini. Tetapi karena kakak saya beli rumah kat sini, jadi aku bermalam kat sini. Dan sempat juga lah aku share, aku tengok suasananya. Jadi sayang juga lah kalau tak upload lah, supaya sahabat-sahabat boleh tahu, boleh kenal perumahan, jalan perumahan di kampung halaman saya. Okay guys, kita ingin pusing-pusing lah tengok-tengok keadaan rumah BTN, perumahan BTN ya, Graha 2 di sini guys. Ini namanya perumahan Reski Graha 2 Watampone, Kabupaten ya, Pune. Bang, kalau di sini itu ada tukang bersih-bersihnya, Bang. Tapi mungkin ini perumahan-perumahan yang enggak ada, biasanya itu enggak ada tukang bersihnya. Biasanya sih kalau di sini ada petugas RT, RW, terus juga ada petugas kebersihannya. Jadi setiap berapa bulan itu langsung dibersihkan, seperti itu Bang. Tapi tergantung dari masyarakatnya juga sih, ya kan. Perumahan ini ya perumahan baru juga lah. Oh Bang. Ya. Okay. Tapi ya jalannya masya Allah. Semoga kedepannya ya, semoga tahun-tahun akan datang ini ada pembaharuan ataupun penambah baikan jalan-jalan perumahan di sini guys, supaya boleh mengikuti jejak langkah perumahan-perumahan di Malaysia. Di perumahan Malaysia guys, memang kita tak nampak jalan berlubang macam ni, semuanya asfal. Baru je keluar dari pagar, memang pijak asfal lah. Susah nak pijak tanah di perumahan Malaysia ni guys. Kalau tak percaya, sahabat boleh tengok video-video saya sebelumnya. Banyak saya share video tentang perumahan di Malaysia. Memang ya tak nampak lah macam ni. Ini perumahan Reski Graha 2 yang baru saja. Dan kita akan ke perumahan B1 Residence. Ini tempat lainnya guys. Perumahan lain juga. Yang tadi lain, yang ini pun lain. Nah ini mungkin karena perumahan ini sudah lama. Ya sudah lama dibangun, jadi jalannya ya agak cantik lah, ada bata ya, tapi bukan aspal ya. Kalau di Malaysia memang semua aspal lah, tak ada jalan macam ni, semuanya aspal. Tapi alhamdulillah lah, dibanding dengan tadi ya ini kira okey sikit lah, sebab ada bata dah, tak kotor sangat dah. Ini adalah perumahan B1 Residence Watampone, Kabupaten Pune, dan ini berada di Jalan Biru. Ya begini ya guys jalannya. Nah guys, mungkin video pada kali ini sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di video yang akan datang, insya Allah. Dan please guys, come on, apa yang kurang, apa yang kurang tepat, apa yang nampak bermasalah dalam video ini,
atau penulisan saya. Saya tunggu komennya di bawah ya guys. Nah ini perumahan yang ada di Malaysia ya guys ya. Lebih tertata rapi ya guys ya. Dan hampir semua sama ya guys bentuk-bentuknya. Dan di sini juga bagus ya untuk jalannya ya guys. Kita bisa lihat di sini. Jadi kata Bang Amir tadi bahwasannya di Malaysia tuh susah naik tanah, memang betul ya guys ya. Jadi karena langsung depan rumah halaman tuh langsung lah. Ini kayaknya perumahan elit ya guys ya. Beda sama yang tadi itu perumahan istilahnya yang biasa seperti itu. Ini kalau udah elit seperti ini, orang kaya-kaya ya bener pasti akan bagus gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di vlognya Mas Amir Putra juga saya pernah lihat dulu, itu memang perumahan biasa aja gitu guys ya. Tapi memang konsepnya itu langsung aspal, langsung bagus dulu jalannya guys. Itu Masya Allah. Ini gak mana ya guys ya. Cantik betul lah. Asli guys, cantik ya guys. Wow. Kita boleh tengok nih guys. Luas juga ya. Wah. Apa ini? Kok ada palangnya gini ya guys ya. Biasa kalau di sini dijaga satpam gitu guys biasanya. Nah ini jalannya bagus banget asli. Wah. Langsung tertata rapi gitu. Mungkin ya yang punya perumahan-perumahan, bisnis perumahan itu jalan juga perlu diperhatikan sih, agar supaya apa, fasilitasnya bagus. Jadi rumahnya jadi, jalannya bagus lah, itu enak guys. Ini rumah udah jadi, jalannya nggak bagus, itu kan gimana gitu ya guys ya. Betul, atau minimal paving lah kan. Itu kan dari perumahan gitu, biasanya gitu sih. Oh, mantap nih guys. Alright guys, dan selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, suasana perumahan di Malaysia dan juga Indonesia. Jadi kita bisa melihat bagaimana istilahnya perumahan yang ada di Indonesia. Tapi tidak semuanya ya guys ya, tidak semuanya, hanya mungkin di kampung Bang Amir dan juga kampung-kampung yang lain gitu ya guys ya. Kalau di sini alhamdulillah depan rumah saya juga aspal gitu kan. Terus udah banyak gitu aspal-aspal itu. Memang diusulkan dan diajukan langsung kepada pemerintah seperti itu. Dan dari RT RW-nya itu yang garcep gitu, gerak cepat gitu guys ya. Tapi kalau didiemin aja ya udah diem terus gitu guys ya. Nah itu dulu videonya guys, semoga bermanfaat. Gimana komen teman-teman sekalian, silahkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa like-nya guys ya, subscribe-nya kepada Bang Amir Putra dan juga ST86 Official. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.